Fadlizon akan laporkan Ananda Soekarlan ke polisi soal foto hoaks Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Fadlizon berencana melaporkan pianis Ananda Soekarlan ke polisi atas dugaan penyebaran hoaks. Kepada Kompas.com, Fadli berencana melaporkan Ananda ke Bareskrim Polri, Jumat, 2 Maret 2018, sore. Rencana sore, kata Fadli melalui pesan singkat, Jumat, 2 Maret 2018. Melalui akun Twitter pribadinya, Fadli juga berkicau bakal melaporkan Ananda lantaran mengunggah foto yang diduga hoaks. Di dalam foto tersebut diduga Fadli dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sedang bersantap dengan penggawa Muslim Cyber Army, MCA. Ananda mengunggah ulang kicauan akun @sososatu yang diduga menyebar foto hoaks Fadli dan Prabowo bersama admin MCA. Ananda juga mengajak warganet mengunggah ulang foto tersebut. Nah loh, ini kayaknya butuh di RT58x100 kali deh. Biar 58% itu lihat, kata Ananda melalui akun Twitter pribadinya, Kamis, 1 Maret 2018. Foto yang diduga hoaks itu awalnya diunggah akun @sososatu. Namun, akun tersebut kini justru menghapus unggahan tersebut. Fadli lantas berkicau dan berencana melaporkan Ananda ke Bareskrim Polri sore ini atas kicauan Ananda tersebut. Pelaporan THD @Ananda Soekarlan N penyebar hoaks Jumat sore di @Bareskrim Polri DG pengacara @Mahendra Data Intim @Gerindra @Prabowo, kicau Fadli merespons Ananda.